Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa bil qasim Muhammad wa alihi tayyibin tahirin wa ashabil muntajabin wa man tabi'u bi ihsan yaumiddin. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan sesuatu rahmat yang begitu besar karena keagungan yang telah kita fahami, yang itulah yang menjadikan kita betul-betul doa kita dikabulkan oleh Allah, yang Allah selalu mengingatkan kita untuk bersalawat. Bukti dari para salawat, Allah menetapkan kita jadi orang yang beriman dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya diawali dengan Allah bersalawat, baru kepada malaikatnya, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Diajak sama Allah kita semua untuk dijadikan orang beriman. Disitulah rahman dan rahimnya Allah. Dan kita memberikan salam yang istimewa kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah yang menjadikan Abnaul Hayrat selalu setiap hari yang mana sudah dengan tatanan salawatnya, maka Allah membuka rahmatnya. Insyaallah bukan sampai di sini dengan salawat yang kita selalu mengagungkan, terkabullah cita-cita kita. Dan sekarang ini telah datang seseorang yang mewakili daripada rekan-rekan yang lain di Jakarta untuk memberikan sumbangsih sedikit yang ada kepada Abnaul Hayrat dengan berkat salawat. Dengan tergerak hati mereka dengan salawat, mereka datang membawa Al-Quran, mukena, dan memberikan sumbangan-sumbangan yang lain. InsyaAllah ke depan Habib yakin untuk Ustadz pemimpinnya, ya Ustadz-Ustadz Ustadzanya yang terus menggebu menjadikan Abnaul Khairat jadi terpandang, jadi yang teristimewa, jadi yang terbaik untuk mendidik di Parigi, insyaallah menjadi contoh ke depan. Semoga Abnaul Khairat lebih baik dan kita semua selalu berdoa. Tanpa dengan salawat tidak akan mungkin tergapai cita-cita kita. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Habib pesan, selalu kita bersalawat. Jiwa kita penuhlah dengan salawat yang pertama di dalam kalbu sanuari kita, supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman dan mendapat tiket untuk masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus beliau merupakan pimpinan Majelis Taklim Salawat Rasul yang berkeduduk di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan hari ini bersama-sama untuk buka bersama di Pondok Pesantren Abnaul Hayrat. Harapan kita senantiasa insya Allah berkah dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita tergolong orang-orang mahasiswa surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.